10 provinsi dengan kemiskinan tertinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, tercatat sebanyak 26,16 juta orang miskin di Indonesia per Maret 2022. Angka ini menurun dari angka September 2021 yakni 26,50 juta orang. Rata-rata garis kemiskinan Indonesia pada Maret 2022 sebesar Rp505.469 per kapita per bulan. Artinya jika pengeluaran per bulan di bawah angka tersebut masuk kategori miskin. Berikut ini ialah 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berdasarkan data BPS hingga Maret 2022. 1. Papua 26,56%. 2. Papua Barat 21,33%. 3. Nusa Tenggara Timur 20,05%. 4. Maluku 15,97%. 5. Gorontalo 15,42%. 6. Aceh 14,64%. 7. Bengkulu 14,62%. 8. Nusa Tenggara Barat 13,68%. 9. Sulawesi Tengah 12,33%. 10. Sumatera Selatan 11,90%.